Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meluangkan waktu untuk menerima kartu di sini untuk melakukan kegiatan. Saya harapkan kegiatan ini bisa mengembangkan atau meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat di Kecamatan Kuala Jambi ini. Pasar-pasar yang ada di Kota Jambi.
didistribusikan langsung dari nelayan yang ada di kampung laut ini. Selanjutnya, selain kami menyampaikan kepada ibu sekalian pasar-pasar yang ada di Kota Jambi, kami juga melakukan survei terhadap apa saja sih ikan yang paling diminati oleh pembeli. Dan ternyata setiap wilayah dari pasar-pasar yang kami survei itu memiliki karakter-karakter yang berbeda. Ada yang dominan di pasar itu yang paling dicari udangnya, ada yang kepitingnya, ataupun ada ikannya. Jadi adapun dari latar belakang tadi, latar belakang bagaimana nelayan tadi mendistribusikan hasil tangkapannya, selanjutnya juga bagaimana ikan-ikan tersebut dapat terdistribusi, tujuan kami yaitu adalah untuk membuat sebuah peta spasial pasar potensial sebagai tempat pemasaran hasil tangkapan nelayan di kampung laut, di mana peta yang kami buat itu merupakan hasil survei dari pasar-pasar yang ada di Kota Jambi yang memiliki potensi pemasaran yang besar, di mana melalui survei ini juga akan dikumpulkan data hasil tangkapan laut yang paling diminati oleh nelayan, diminati oleh masyarakat. Nah, kami itu ada beberapa tahapan Bu sebelum melakukan ataupun memberikan informasi kepada ibu-ibu yang ada di sini supaya informasi yang diterima itu valid. Ini sudah kami lakukan dari 2 minggu ke belakang, kami survei beberapa pasar untuk menyampaikannya. Pertama itu adalah kami ada tim yang saya sebutkan di depan tadi, di mana tim kami itu melakukan pengumpulan data melalui survei-survei di Pasar Jambi sebagai tempat pemasaran hasil tangkapan ikan. Tadi ada hampir 15 pasar dan ternyata 10 pasar yang potensial untuk dilakukan penjualan ikan laut. Nah, ini Ibu ada 10 pasar yang kami, mungkin Ibu salah satunya udah pernah jalan-jalan ke sana. Pertama itu ada Pasar Auduri di Kota Jambi. Auduri, ya, dia masuk ke dalam Kecamatan Telanai. Itu juga kalau Universitas Jambi Mendalo dekatnya sama Pasar Auduri, tapi kalau Mendalo masuknya baru Jambi gitu. Ya, di sini dia di Pasar Auduri ini juga banyak hasil tangkapan hantu laut yang dijual di sini yang kami dapatkan informasinya. Di mana ikan yang paling banyak diminati, yang paling banyak dibeli di Pasar Auduri ini dia ada tiga. Gambarnya nggak jelas ada di sini, nanti akan kita lihat sama-sama. Ada tiga, jadi ada beberapa. Ya ada yang dijual itu lebih dari 8 sampai 10 jenis, tapi di sini kami mengambil 3 juaranya. Maksudnya setiap pasar itu punya juaranya masing-masing. Iya. Jadi setiap kecamatan ternyata juga beda-beda suka dan pada saat kami survei. Biasanya ada dari Kecamatan Telanai, ada di Danau Teluk, Jambi Timur, Jambi Selatan, sama di Kota Baru itu beda-beda. Kesukaan dari masyarakat dalam menentukan apa yang mereka beli. Contohnya kayak Danau Teluk ada pasar Olmang, hampir di seluruh kecamatan coba kami survei sehingga mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Ini ada penjagaannya, pasar-pasar juga terjadi. Ini saya minta tolong sama ibu-ibu juga dikoreksi apakah saya salah menamakan ikan tersebut gitu kan, karena ini bersama dengan mahasiswa pada saat kami melakukan survei itu. Nah, pertama ini adalah pasar Sepo. Pasar Sepo ini ada pada saat kami survei minggu lalu itu ada 12 Bu, 12 jenis ikan. Ikan dan udang. Nah, yang pertama itu yang paling diminati di pasar Angso 2. Angso 2 ini dia yang dekat Nah, ya dekat Ramayana, ya dekat Ramayana di WTC ya pasar Angso 2 ini. Nah, yang paling diminati di situ adalah ada udang, ikan tongkol sama ikan sare. Nah, ini tuh di antara semua pembeli paling suka sama 3 jenis ini, Bu. Tadi kan sebagai penampung hasil laut, kadang-kadang itu hasil laut melebihi, terus pelemparannya tuh agak sulit. Sering kami lempar ke Jambi, tapi kadang-kadang
apa dananya itu kadang tidak bisa memenuhi gitu. Kita kirim berapa, yang dikirim berapa. Jadi solusinya kami minta gimana kalau seandainya banjir, nah di mana kami bisa melempar supaya bisa seimbang itu. Karena nelayan itu kan harus dibayar. Nelayan itu yang kendalanya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya Ibu Nur Hasan, Nur Ana, Ibu kira-kira ikan apa Bu yang semua ikan? Ya, udang, ikan, Nampung, begitu. Mungkin nanti saya udah sesuai dengan ada kontaknya. Nanti saya akan tanyakan lagi kepada Bapak Ibu penjual yang ada di sana. Apakah saya bisa men-share langsung nomor kontaknya sehingga Ibu bisa langsung komunikasi ke pihak penjualnya langsung. Karena dari kami tadi bertanya kepada mereka apakah Bapak mau dapat supply dari Kampung Laut, mau. Tapi mungkin kita harus komunikasikan lagi apakah saya bisa mengkomunikasikan, memberikan kontaknya kepada Ibu. Siapa tahu kan ada beberapa pasar, ada yang kosong. Nah, kontaknya bisa saya berikan kepada Ibu Nur Ana. Begitu Bu ya. In audio.